Artis cantik Celine Evangelista unggah suah foto baru di akun Instagramnya pada Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut diketahui jika Celine Evangelista tengah berada di Bali. Tidak hanya sendiri, tetapi Celine Evangelista juga mengajak serta anak-anaknya untuk menghabiskan waktu liburan. Pada kesempatan kali ini mantan istri Stefan William ini berniat untuk mengajak serta dua anak lelakinya bepergian ke suatu wilayah. Tapi menariknya Celine Evangelista justru menyebut bahwa dirinya hendak mencari sesuatu. Ot cari, cari apa hayo? Thanks to a trip, dot it, tulisnya. Tidak butuh waktu lama setelah diunggah netizen langsung memadati kolom komentar atas postingan dari Celine Evangelista ini. Kebanyakan dari netizen berujar jika Celine Evangelista pasti berniat mencari sosok pria atau laki-laki baru yang akan dijadikan sebagai pendamping hidup. Serta juga dijadikan sebagai ayah untuk keempat anaknya. Hot daddy ayo merapat, ucap netizen. Cari papa baru, tambah netizen lain. Tidak jarang juga dari netizen merasa jika usai bercerai penampilan Celine Evangelista makin mengeluarkan aura positif. Maka tidak mengherankan jika banyak dari netizen yang justru mendoakan agar Celine Evangelista selalu diberi kesehatan. Mommy is cup makin positif vibes ya, sehat terus mommy celine, God bless hihi, ucap netizen. Seperti di berbagai unggahan sebelumnya, banyak juga kali ini netizen yang memuji kecantikan dari ibu empat anak ini. Terlebih netizen merasa jika penampilan Celine Evangelista masih cocok layaknya seorang anak remaja. Padahal hal ini jauh dari usia serta statusnya yang merupakan ibu atas empat orang anaknya. Ini hot mommy yang kaya gadis, tandas netizen.